Ustaz Yusuf Mansur umumkan Wirda Mansur segera menikah, bocorkan kriteria calon. Meski berbagai kasus sedang menghampiri Yusuf Mansur, namun hal tersebut tak memengaruhi rencana pernikahan putrinya. Anak sulung Ustaz Yusuf Mansur, Wirda Mansur disebut bakal segera menikah. Hal ini diungkap langsung oleh sang ayah, Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur juga menyebutkan sejumlah kriteria calon suami yang akan mendampingi Wirda. Wirda mau kawin? Berita baru-berita baru, kata Yusuf Mansur, dikutip dari YouTube Selop Oncam News, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Ketika ditanya kapan pernikahan itu akan berlangsung, Ustaz Yusuf Mansur memiliki jawaban sendiri. Nanti insya Allah, ada doainlah, semua ayah kan pengin cepat punya mantu dan cucu. Insya Allah, ucapnya. Namun saat disinggung terkait calon suami dari Wirda, Yusuf Mansur mengatakan belum memiliki calon hingga saat ini. Belum masih dalam proses doa, tapi bentar lagi insya Allah, terangnya. Ustaz Yusuf Mansur tak memungkiri kalau pernikahan ini adalah kemauannya. Bapaknya kayaknya, kalau anak gadis bagaimana bapak ibunya, kata Ustaz Yusuf Mansur. Meski tidak menyebutkan calon suami Wirda, ia memaparkan beberapa kriteria pria yang harus dinikahi putrinya. Menurut Yusuf Mansur, suami sang anak harus bisa memperjuangkan dakwah hingga pendidikan. Selain itu, ia juga tak mementingkan kekayaan atau jabatan dari calon suami Wirda kelak. Yang bisa kemudian ikut berjuang untuk Quran, yang bisa berjuang untuk dakwah, yang bisa berjuang untuk pendidikan, ujar Yusuf Mansur. Yang bisa berjuang untuk kemiskinan kebodohan dan mau terus belajar. Nggak penting dia anak orang kaya, nggak penting dia anak orang hebat atau dia anak penguasa, nggak penting, paparnya. Ustaz Yusuf Mansur menegaskan jika calon suami Wirda yang terpenting harus mau berproses menjadi orang yang bermanfaat. Yang penting dia mau berproses menjadi orang yang bermanfaat, bebernya.